Ini salah satu dari olahraga kardio yang abang bilang tadi. Sepeda ya? Ya, sepeda. Hobi main sepeda nggak? Hobi ya. Jadi sepeda ini kan pembakar lemak paling cepat, paling efektif. Karena mulai dari telapak kaki kita sampai ke bokong, paha itu kan bergerak. Iya. Minimal 30 menit lah. Iya. Ini bisa di setel kalau keberatan. Ini nah ini coba. Lebih ringan ya. Berat enggak? Berat. Ini? Sama berat. Coba. Ringan? Nih. Ringan ya. Di sana juga ada tali kan, buat lompat tali bisa juga. Untuk bakar lemak juga, terutama di bagian perut nih. Kayak aku kan masih ada ini nih. Lemak. Ya, ya di sini. Itu kardio harusnya. Sama pola makan juga harus diatur. Jangan lagi makan makanan yang kotor gitu kan, yang berminyak. Minyak berlebih gitu. Kita coba makan makanan yang rebus-rebusan aja, Mbak. Hujan deras ya? Pokoknya kuncinya tadi itu ya, kalau nge-gym, fokus. Ya. Emang di tempat gym itu kadang banyak sekali godaan gitu, Mbak. Iya, benar. Aku pun kadang banyak tergoda juga sebenarnya. Banyak cewek-cewek kan. Seksi-seksi ya kan. Untung iman aku kuat gitu, Mbak. Kalau Mbak, nge-gym kan banyak cowok-cowok yang badannya bagus tuh. Itu sana. Mbak, tergoda juga enggak? Serius? Iya. Fotonya dan begitu. Emang pacarnya Mbak enggak berotot? Enggak ya. Jadi Mbak suka yang berotot gitu ya. Kalau dia enggak baik tuh. Oh, tapi kayak ya, tapi di sini enggak boleh buka baju, Mbak. Minimal pakai kutang gitu, pakai kaos singlet gitu. Tapi yang penting fokus ya. Besarin otot bawah gimana ya? Apa, Mbak? Mau besarin otot yang bawah. Mau besarin otot di bawah? Iya. Maksudnya otot yang bawah mana nih? Paha. Oh, otot paha. Betis ya, itu kita main kaki, Mbak. Nah itu alatnya tuh. Jadi kita dorong-dorong gitu main kaki. Banyak sih variannya main kaki, variasinya banyak. Nanti kalau Mbak mau main kaki, saya ajarin juga. Halo. Lagi di tempat gym gua. Enggak ada teman minta dilatih gitu. Teman lama. Iya, cewek. Gimana? Ya udah lu sini aja. Bisa kenalan. Ntar kenalan bisa. Mbak, ada teman aku mau kesini, mau kenalan boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh bro, sini aja. Iya, iya, iya. Di Desi Studio ya. Iya, di Padang Harapan. Iya, oke. Pakai apa mobil? Iya, oke. Rame sih, rame. Di sini tempatnya luas bro. Bisa harian, bisa apa, member. Iya, gue juga udah lama gak latihan kan. Kebetulan ada temen ini, temen ngajak latihan, ngajak nge-gym. Oke, gue tunggu ya. Ya, oke. Kalau kesini buat lebih ringan. Nah, kalau kesana seperti daki gunung gitu. Seperti nanjak.
kalau hujan-hujan gini ya. Tadi bawa mantel nggak? Bawa. Kok pakai mantel ya? Wing. Oh, kayaknya Mbak tadi tertarik banget sama otot bawah ya. Suka. Jadi Mbak tuh harus main kaki. Iya. Ya. Kalau saya nggak terlalu gede ya otot bawahnya. Nggak terlalu ya. Gimana Mbak? Oh enggak. Alami Mbak. Oh jadi Mbak pikir otot-otot yang gede ini pakai obat gitu? Enggak, ini cuma apa hasil dari olahraga selama ini Mbak. Bisa kalau olahraga tiap hari bisa gedein otot bawah Mbak. Tapi dari tadi kok Mbak ngomongnya otot bawah terus. Emang otot atas kurang tertarik? Oh, Mbak suka otot bawah ya? Sebentar lagi ya. Capek juga ya. Apa? Udah keringetan. Berpulang aja kita ya. Besok lagi ya. Besok lagi ya.